daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bila diketahui Abdullah bin Ubay ini adalah munafik. Lalu Sayyidina Umar datang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bunuh saja dia. Nabi kata jangan, wahai Umar jangan bunuh. Karena kalau aku bunuh dia, orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Mengikut satu riwayat, Usaid kena leher. Dari kerangan Ansar minta izin dengan Nabi nak pancung leher dia. Nabi kata jangan. Satu riwayat kata anak dia Abdullah bin Ubay, anak dia sendiri. Anak dia sendiri yang benar-benar beriman minta izin daripada Nabi nak bunuh dia. Nabi kata jangan. Nabi tak izin. Di sini ada konsep demokrasi di dalam negara Islam. Konsep tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang tak setuju dengan kerajaan. Kalau orang tanya dalam negara Islam ada tak pemangkang? Ada. Jangan bimbang. Kalau kita mereka, kita tak haramkan pemangkang. Kalau tanya zaman Nabi ada pemangkang? Ada zaman Nabi pemangkang. Ketua pemangkang yang Allah berubah. Ketua pemangkang. Dibenarkan duduk dalam masyarakat Islam. Dibenarkan menjaga hati dalam majlis. Ini konsep demokrasi di dalam negara Islam yang kita faham. Mengapa tidak diambil tindakan bunuh di sini siasat syariah dan maqasid syariah? Siasat syariah. Walaupun mengikut hukum Islam, seorang yang melahirkan kata-kata murtad boleh dibunuh. Ini nyata dia murtad. Lawan Nabi murtadlah. Mengapa tak dibunuh? Sebab dia mengikut siasat syariah. Mengikut maqasid syariah, mudaratnya lebih besar. Kalau berlaku mudarat yang lebih besar, tak diambil tindakan. Bahkan hukum hudud yang berkait dengan mencuri, merampok dan menyamun. Negara dalam keadaan berperang, kalau diambil tindakan dengan hukum hudud, merampok berpihak pada musuh, ditangguhkan hukum. Bukan dibatalkan hukum. Di sini maqasid syariah, iaitu mengambil mudarat yang ringan kepada meninggalkan mudarat yang lebih besar. Irtikabu akhaffid dararain, iaitu mengambil mudarat yang paling ringan. Beratnya kalau diambil tindakan menjadi fitnah kepada orang-orang yang lemah imannya. Abdullah bin Ubay pernah dicadangkan untuk ditambal menjadi raja di Madinah. Pengaruh dia kuat. Dengan sebab itu dia sangat marah bila Nabi datang, Nabi jadi ketua negara. Rakyat marah dia, tak terima dia. Termasuk kalangan orang Madinah sendiri menerima Nabi SAW setelah mereka masuk Islam dan berbaiat. Menyebabkan Abdullah bin Ubay tak dilantik jadi raja. Usaid bin Hudair mencadang kepada Nabi nak bunuh dia. Nabi kata jangan. Kata Usaid, wahai Rasulullah, sebelum tuan datang dia dicadang jadi raja. Sebab itu dia marah sangat. Dia ingat hilang jawatan dia. Dia ingat jawatan ni satu peluang untuk dapat harta. Padahal jawatan adalah amanah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Amanah yang sangat berat, yang mesti ditunaikan. Perangai nak jawatan, bila jawatan. Ini perangai orang munafik yang mesti dilindungi.